pehernya ayat, maka tuai yang terjemuh pimpinan Ar-Rahman, dia bubuh di dalam kurungan. Maknanya dalam wong lab tu belum pada maksud ayat yang dia nak terjemuh. Maka bertanyalah wahai Muhammad kepada mereka itu. Tanya orang-orang musyrikin. Sebab ayat belum pada ni, ha, nabi-nabi yang... A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun. Am khalaqnal malaa'ikata inathan wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim layaquluna waladallahu wa innahum lakathibun. Aslafal banati alal banin, ma lakum kayfa tahkumun, afala tadhakkarun, am lakum sultanun mubin. Fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Walaqad 'alimatil jinnu innahum lamuhdharun. Subhanallahi 'amma yasifun. Illa 'ibadallahil mukhlasin. Ayat 149 sampai 150 surah As-Saffat. Masuk tajuk baru hubungnya dengan akidah. Hubungnya dengan pegangnya orang-orang syirik pada zaman dahulu yang dia pegang katanya malaikat ni anak tino Tuhan. Jadi seluruh siapa dalam kalangan orang-orang syirik, malaikat anak tino Tuhan. Dalam ayat surah Taubah, Uzair dengan Nabi Isa anak Tuhan, anak lelaki. Ni di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian. Jadi dia pergi macam tu. Kalau kita tanya, apa Tuhan bini bila? Tuhan tu jatuh ke tino. Bini Tuhan tu siapa? Apa-apa boleh beranuk. Gotu gani, anilah kisah yang berlaku boleh turunnya surah Qul Huwallahu Ahad. Orang-orang di zaman Nabi dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia tanya, dia raya katanya, ya Muhammad, sif lana rabbak. Hey Muhammad, cuba mung sifatkan kepada kami Tuhan mung lagu mana. Turunnya surah Qul Huwallahu Ahad. Iaitunya, katakanlah hey Muhammad, Allah itu asa. Maknanya so, satu ya. Allahu samad, Allah lah tepat minta pertolongi, permohoni. Lam yalid, Allah Ta'ala tak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkannya. Walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang standing setara dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila turun surah Qul Huwallah, menggambarkan bahawa nafi semua, patisid semua benda-benda yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Tapi orang musyrikin masih lagi duk berpegang katanya malaikat-malaikat tu adalah anak tino Allah Ta'ala. Cuba kita tengok maksud ayat 149 dan seterusnya. Oleh sebab ada di antara kaum musyrik Arab yang mendakwa bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ini bukan maknanya lagi ni. Uto nak cium, jadi lebih pahanya ayat, maka tuwe yang terjemuh pimpinan Ar-Rahman, dia bubuh di dalam kurungan. Maknanya dalam wong lab tu belum pada maksud ayat yang dia nak terjemuh. Maka bertanyalah wahai Muhammad kepada mereka itu. Tanya orang-orang musyrikin. Sebab ayat belum pada ni, ha, nabi-nabi
yang begitu ramah Allah Ta'ala royak. Akhir dengan Nabi Yunus. Bawa mari ayat 149 ni. Fastaftihim. Tanyakanlah mereka itu, hey Muhammad. Adilkah mereka membahagi untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak lelaki? Orang Arab ni bila boleh anak jatuh, Masya Allah. Suka ria ni 3 hari 3 malam. Pasal itu lah. Luah, lubaidam. Yang berjoget, minum arak. Ajak orang pakak mari ke rumah. 3 hari 3 malam ni berjoget gonggang. Sebab apa? Sebab boleh anak jatuh. Hujur benar anak-anak jatuh. Pesan dia, kita nak royak lagu mana pun kita tak tahu. Ya ada orang pada zaman tu. Kalau kita tengok zaman-zaman kita lah ni, boleh anak jatuh, anak tino sopo eh. Tak ada pelik apa ni. Boleh anak jatuh, alhamdulillah. Boleh anak tino, alhamdulillah. Tapi ada zaman jahiliyah dulu, belum pada Islam, boleh anak tino pakai bunuh lalu dah. Dia pergi pahal lagu tu. Pahal katanya anak tino ni suwe maja, tak boleh bawa kebaikan kepada keluarga. Sebab tu, kena bunuh. Tubik saja daripada perut, mok tahu katanya tino ya. Pakai bubuh dalam guni baja, kacak mudah-mudah. Piko, ke tahu. Tengah-tengah pandai pasir, gali, tahu kamu lalu dah. Sebab apa? Sebab becinya kepada anak tino dan pujanya anak-anak jatuh. Dia tak ada fikir katanya, kalau dia anak tino tak ada, sak cuang neng. Tak ada boleh 20 tahun, 30 tahun yang nak cari mana orang tino nak, yang nak bini. Ha, nak biok manusia lagu mana, dia tak ada orang tino. Dia tak mikir, yang mikir katanya, bunuh anak tino ni adalah satu kemuliaan. Sebab tu kata-kata orang Arab zaman jahiliyah dulu, wa'dul banati minal karamah. Wa'du artinya bunuh hidup-hidup. Anak tino yang dibunuh tu dia panggil al-mau'udah. Orang Arab dia pakat sebut belaka, bunuh anak tino adalah mulia. Dikira katanya penkiat yang jing. Kalau lah boleh bunuh anak tino, jangan pera, jangan wiada di dalam keluarga. Itulah Allah Ta'ala royak. Wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Apabila anak-anak perempuan, bayi kecil perempuan dibunuh, ditanih hidup-hidup, Tuhan akan tanya sikit lagi, dosa gapo boleh budak ni buat, siapakah dia kena kambuh hidup-hidup? Ni ada orang-orang pada zaman dulu yang dia pergi. Supa juga, wayak sekali lagi dah. Orang musyrikin dia pergi, akidah dia, malaikat anak tino Tuhan. Tuhan pun tanya, tanya nak buat kejap email ni. Am khalaqnal malaikata inatha wahum syahidun. Atau adakah mereka hadir sendiri menyaksikan kami menciptakan malaikat-malaikat itu perempuan? Tuhan tanya, eh puak mung, tekah aku buat malaikat tu mung tengok ke aku buat malaikat tu jadi tino? Ha, tu gitu. Tuhan tanya ni, nak we puak-puak ni jawab, nak we reti katanya, aku ketika buat malaikat daripada nur, cahaya tu, tak ada buat dia tino kau jatuh. Ini kalau dah kita fikir dengan otak bodoh-bodoh kita pun, kita fikir tak sapa. Sebab kita tengok tamacat yang Allah Ta'ala buat atas muka dunia ni, dia ada tino jatuh, lelaki perempuan. Ada kuah buah, kuah lop, ada gu belakang. Tapi malaikat tak ada. Ini pet. Nak kata tino bukan tino, nak kata jatuh bukan jatuh. Ha, malaikat semata-mata malaikat menjadi tentera Allah Ta'ala. Tahan yang Allah Ta'ala buat untuk khijau laksanakan tugas-tugas yang diperintah.
ketahuilah bahawa sesungguhnya disebabkan terpesongnya dari kebenaran mereka berkata. Puak-puak apa saya otak mering ya cik mudah-mudah. Glewing habis otak-otak. Cara mikir, cara pegang puak-puak musyrikin dia kata kan waladallahu wa innahum lakadzibun. Sebab itulah bila baca ayat ni nak walaupun ya habis ayat 151 tapi moleknya hubung baca hubung selalu dah. Ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah. Ha tu. Ya jumlah. Jumlah pasal dua ayat tapi ya patipato di antara ayat ni dengan ayat ni. Barulah orang dengar apa ya faham. Kalau dia kita beriti ala innahum min ifkihim la yaqulun kita beriti situ bermula apa waladallahu wa innahum lakadzibun orang dengar apa wey tu hai beranak ke ha tu tengok supaya saya dak misal sokmo nah dak misal sokmo kita kecek ke apa-apa kita kena beriti tepat hak kita kena beriti kena sambung tepat hak kita kena sambung nah พี่ น้อง ทั้ง หลาย ที่ลงออกจากลงจากรถพี่น้องที่อยากจะดื่มน้ำปัสสาวะโอเคหรือไงอะไรวะเอ้าน้ำดื่มน้ำปัสสาวะเดี๋ยวนี้ท่านต้องบริตีดูดูดื่มน้ำประตูปัสสาวะบางเวลาเขาอยากตีเขาตู้มีน้ำไอ้เขานี่กระจิ้งถ้าเราอยากถ้าเราดื่มน้ำปัสสาวะสภาพกายกระจิ้งเลยฮะแกนะกิตุล่ะจารกเกจิจารกคิดต่อบาเจาะเคราะห์แอร์ปุ๊บอัดดอจารกจารกเดียวนะอัลฮัมดุลิลลาห์mereka itu yang katakan Allah beranak waladallah sedang mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang berdusta ning tuhan patisik kadalah katanya akidah mereka adalah akidah yang salah patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak dan anak itu pula ialah anak-anak perempuan yang kamu tidak sukai. Dah orang Arab yang tak kena kepada anak tino. Tapi zaman Fir'aun dulu kena kepada anak tino. Bunuh anak-anak jatah. Ha, kau tu pula. Sebab Fir'aun ni dia mimpi katanya ada budak jatah seorang mari nak perutuh kerajaan dia. Tapi dengan takdir Allah Nabi Musa diperanyu oleh mak dia dalam sungai. Isteri Fir'aun iaitu Asiyah ambil mari pak mari pergo di dalam istana Fir'aun tak suka-suka katanya ni budak ni lah sikit lagi nak perutuh dia nak perutuh Fir'aun Asiyah kecek sepatah natakhidahu walada kita ambil lah dia jadi anak pergo kita asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada mudah-mudahan budak kecil ni akan berpedah kepada kita dan kita ambil dia sebagai anak pera. Firaun terlupa katanya hak dia duk sang suruh tahan dia pergi bunuh hadap budak kecil budak jatah sat ni dia tak tahu katanya ni budak ni lah hak duk dalam istana dia nak lawan dia sikit lagi gitu tu akidah yang rusak belaka ambil ke apa cai head cai pon otak sendiri supo juga orang-orang zaman jahiliah dulu dia guna akal fikiran dan nafsu sendiri akhir sekali dah sebab masa habis dah saya baca ayat 153 habis dah adakah Tuhan memilih serta mengutamakan anak-anak perempuan dari anak-anak lelaki sedang kedua-dua jenis itu dialah yang menciptakannya. Sebab tu tino jatah dalam Islam ni tak ada beza. Kita juga orang-orang Islam jangan duk faham katanya orang jatah nua kwa orang tino. Dak. Supo ya. Ime sama-sama ime, amal soleh sama-sama amal soleh. Faham otak walaupun di segi fizikal. Fizikal maknanya sarirak rangka yang Allah Ta'ala buat memang ia tak sama. Rang tu banyak orang jatah kalau nak banding ni orang tino. Nah, kuam samad yang Allah Ta'ala bui kepada orang tino dengan orang jatah
adanya beza. Kadang-kadang setengah-setengah. Orang Tino dia kuat orang Jateng. Setengah-setengah perkara orang Jateng dia kuat orang Tino. Tapi di sisi Allah, serupa. Sebab tu kita pun kena pegang, kena yakin katanya. Allah tak ada buat Tino Jateng lelaki perempuan ni adalah sama. Bukan orang Jateng, fisik. Berbagi saka. Banyak perkara dah. Saya duduk-duk fikir seorang dalam Islam ni. Benda tu benda ni nampak supurnya tak sama. Supaya bagi saka jatuh boleh dua gie, tino boleh segie. Ini adalah satu hikmat besar. Bapa boleh orang jatuh boleh bini lebih pada sore. Orang perempuan dalam masa dia duduk dengan tok lelaki dia, dia tak boleh bersuami. Kalau sekiranya dia masih ada suami. Ini ada hikmat belaka yang Allah Taala atur. Tak sia jadi unuh hacu urak peranda di dalam cara hidup dan cara beragama. Nah, saya baca panjang saat ni ayat sampai ke 160 tapi dia terjemuh sampai ayat 153. Insya-Allah kita sambung semula ayat selepas daripada ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.